Sebelum kalian mulai video ini, tolong klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Thank you. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you can feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance the night away? And we give you all my love, all my love, all my love. And we give you all my love, all my love, all my love. Yeah, yeah. And we give you. I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance? Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Seven Auto Spot. Hari ini kita kedatangan unit baru masuk, Kawasaki Ninja 250 model all new tahun 2019, warna hijau, plat L, Surabaya ya teman-teman. Pajak masih panjang, bulan 2 2020. Bodi-bodi mulus, tidak ada cacat sama sekali, bisa dilihat tidak ada crash atau rebah ya teman-teman. Bisa dilihat mulus 100% dijamin, bisa langsung dicekkan ke dealer Kawasaki. Untuk kondisi mesin dan radiator bisa dilihat mulus, masih bersih semua untuk kisi-kisi radiator. Untuk bagian velg depan tidak ada cacat, penyok atau peyang, masih mulus. Ban sudah menggunakan Dunlop Aeromax bawaan dari motor. Sini kita bisa lihat bodi-bodi mulus, tidak ada cacat sama sekali. Jika kalian menemukan cacat, uang kalian akan kita balikan 1000%. Untuk arem juga masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Belum pernah memakai spool pedok, belum. Jadi masih keadaan baru, langsung dipakai ya teman-teman. Tangan pertama ini tahun 2019. Stop lamp sudah menggunakan ZX25, Z1000, ZX10 sama stop lampnya. Plat L Surabaya. Bodi-bodi mulus, tidak ada cacat. Bisa langsung dilihat, dipantau.
yang minat bisa langsung lanjut japri WA di 081-217-383-106. Untuk bagian knalpot mulus, tidak ada cacat sama sekali. Velg-velg juga mulus. Ban belakang juga sama, memakai Dunlop Aeromax ukuran 140/70. Ini yang tipe non ABS ya. Bodi-bodi mulus. Kaliper depan menggunakan Nissin, depan dan belakang sama Nissin bawaan dari Kawasaki. Original, tidak ada penggantian. Untuk displaynya sendiri masih tebel, kapas rem juga masih tebel, depan belakang. Ban-ban juga masih tebel, tidak ada tambalan. Beli harga second tapi kualitas rasa baru teman-teman, hanya kalian dapatkan di Seven Auto Sport. Tangki-tangki masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Mari kita lihat untuk kilometernya. Kilometernya di angka 4270. Kita cek sound suaranya ya. Mesin-mesin masih halus, tidak ada bunyi. Ini aromanya ya teman-teman, masih seperti aroma baru. Bisa dilihat dari segi bautnya juga masih baru, masih ada stempel dari pabrik Kawasaki. Jadi kalian beli motor ini rasanya seperti rasa baru. Bagi kalian yang suka pecinta 250cc, paling nyaman, paling enak dari segi power, handling, sangat cocok, rekomen untuk all new Kawasaki Ninja 250 2019. Kalian yang suka warna hijau bisa langsung kepoin, kalau yang suka warna merah juga bisa langsung kepoin. Kita ada 3 unit stok. Yang sebelah kiri sendiri itu yang tipe ABS warna hitam, NIK 2019, sudah keyless ya teman-teman. Yang warna hitam itu yang wrapping ABS MDP. Sekian review Seven Auto Sport. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi cari motor 250cc. Kita masih ready KTM Duke 250cc tahun 2018, Kawasaki 5-6 650 tahun 2013. Kilometer juga antik. Itu kita buka harga murah meriah ya teman-teman untuk Moge 5-6. Dijamin lebih murah daripada pasaran. Ini kita bisa lihat bodi-bodi masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Thank you teman-teman yang telah menonton. Nantikan selanjutnya video-video motor 250cc, kita update stok lagi. Thank you teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Terang Agung Motor. Itu kalian bisa mengetahui stok-stok mobil premium ada apa aja. Thank you ya teman-teman.